Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi untuk join sesi perkongsian berkaitan dengan drone kita pada petang ini. Okey. Untuk makluman semua, tajuk perkongsian drone kita pada kali ini berkaitan dengan how to make money with a drone, dan ini perkongsian ketiga kita berkaitan dengan drone. Sesi pertama kita berkaitan dengan technopreneur. Okey, kedua berkaitan dengan dronepreneur, aeronerve. Dan ketiga pada petang ini kita bersama Encik Faizal daripada FWF World Solution yang akan berkongsi pengalaman dan pendapat beliau berkaitan dengan bagaimana untuk kita menjana pendapatan dengan menggunakan drone. Dan bersama kita juga hari ini Muhammad Syahmi bin Shamsuddin, okey, pelajar sains politik tahun 1 UKM. Okey, Syahmi pelajar khusus drone di UKM, satu khusus core curriculum. Dan bersama kita hari ini pun kita ada pelajar-pelajar UKM yang mengambil kursus co-curriculum ataupun elektif yang berkaitan dengan drone. Jadi mungkin untuk sesi perkenalan saya boleh kita minta Encik Faizal boleh perkenalkan diri dari segi latar belakang, bagaimana terlibat dengan drone, mungkin boleh introduce company dan macam mana penglibatan dalam bidang drone. Dan mungkin sesi kita pada petang ini kita buat santai-santai je. Jadi kalau ada apa-apa soalan, okey, boleh masukkan ke dalam ruangan komen, nanti kita akan ambil soalan. Syami, okey Syami? Okey doktor. Boleh, boleh. Terus. Okey, Cik Faizal mungkin boleh kongsi sikit latar belakang. Okey. Cik Faizal sendiri dan company. Okay, so saya boleh share slide ke? Saya ada slide sikit lah. Boleh, boleh. Boleh share slide, boleh. Okay. Nampak lah saya punya slide. Nampak ke saya punya slide? Okey, nampak. Nampak eh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Dr. Afifuddin, okey, kerana mengundang saya untuk memberi talk pada hari ini. Okey, so selamat hari raya dan selamat petang. Semoga semuanya sihat walaupun kita masih lagi dalam yang PKP dah kan. Okey, so nama saya Muhammad Faizal bin Mataib lah. Okay, so saya start dalam bidang ni lebih kurang tahun 2010 lagi. 2010 sampai sekarang. Okay, so saya starting dengan saya punya start tu terbalik sikit. Saya start dengan processing. Sebab saya lebih kepada mapping dulu. Okay, bila mapping baru saya pergi belajar drone. Okay, bila belajar drone lepas tu saya assemble dan buat sendiri. Lepas tu saya start dengan training. Saya bagi training. Okay, ni antara agensi yang saya dah bagi training lah. Ada government agency, ada universiti juga dengan private agency lah. Okay, so company FWF ni saya tubuhkan untuk kita memang yang reseller lah, atau ras reseller untuk DJI punya drone, dan juga kita ada kan training juga berserta dengan servis lah, servis dalam bidang mapping, dalam bidang area lah, area mapping, area fotografi, area videografi dan lain-lain lah. Okay, so bila sebut drone dia ada banyak-banyak benda, elemen kat situ kita boleh letak, dan semua tu kita boleh buat servis based kepada apa equipment yang kita ada lah. Okay, okay, so itu sebut sedikit lah daripada saya. Okay, terima kasih Cik Faizal. Sebenarnya saya pun grad dari UiTM juga, satu fakulti. Saya Okey. Okey,
Okay, mungkin Cik Faizal ada slide nak share Okay. So saya sharekan dulu slide lah kan. Okay. So seperti yang kita semua tahulah, saya rasa sebab doktor pun dah mention dah banyak kali dah kan. Kita ada kelas untuk drone ni kan. Okay, so ini serba sedikit lah tentang drone. Okay, ada orang panggil drone, ada panggil UAV, UAS. Okay, dan sebagainya. RPV ini antara nama-nama yang memang disebut merujuk kepada drone tu lah. Okay, so di Malaysia lebih famous dengan UAV dengan UAS je. Okay, ataupun drone lah. Banyakkannya drone orang sebut, orang ingatkan mungkin dia bentuk yang mati rotu saja. Padahal drone juga kalau bentuk fixed wing pun, itu pun dikategorikan sebagai drone. Bila mana dia kita letak autopilot, letak kamera dan letak sensor-sensor lain yang ada lah. Dan yang paling penting, dia mesti ada autopilot dan mesti tanpa pemandu lah, tanpa pemandu kat dalamnya. Okay, so itu antara spesifikasi yang kita boleh letakkan sebagai dia drone ataupun tidak. Okay, sebab kita kadang-kadang tertukar dengan drone dengan RC. Okay, bila sebut RC, dia tak ada autopilot lah. Kita kena kawal secara manual dan mungkin dia tak ada kamera juga kat situ. Okay, so saya punya starting dulu, memang saya start dengan RC lah. Saya fly RC dulu. So, baru saya pergi kepada autonomous lah, kepada auto punya flying. Okay, so ini type of UAV lah. Saya rasa ni pun semua ramai dah tahu, ada multi rotor, ada fixed wing drone, ada single rotor helikopter, dan yang terbaru adalah fixed wing hybrid VTOL lah. Okay, so fixed wing hybrid VTOL ni antara gabungan antara multi rotor dengan fixed wing. Okay, kalau dulu mungkin ada lagi, mungkin balloon ni mungkin ada lagi pakai teknologi yang lama sikit, tapi still lagi boleh pakai lah dan still lagi selamat untuk kita pakai, cuma lebih banyak kepada manual lah kalau kita pakai balloon ni. Okay, so lepas tu fixed wing berkembang dengan helikopter waktu tu. Sebelum munculnya macam rotor ni, fixed wing dulu berkembang. Fixed wing ada bentuk macam glider, ada bentuk segitiga yang macam kita boleh tengok dalam saya punya slide ni. Okay, so single rotor helikopter lah. Wujud kepada helikopter, lama kelamaan dia sudah menurun penggunaannya sebab dia melibatkan skill yang lebih tinggi. Dan dia punya safety agak kurang sikit berbanding macam rotor. Sebab macam rotor, walaupun kita punya, mungkin kalau kita fly helicopter, misalnya bisa contoh kan, kalau satu motor fail, dia still lagi boleh hover. Dia tak sama macam helikopter. Helikopter kalau motor fail, habislah. Dia memang akan crash lah. Okay, so sebab tu single rotor tak popular berbanding macam rotor lah. Bila adanya starting macam rotor, contohnya DJI yang waktu famous ya, saya rasa lebih kurang tahun 2014 ke atas tu, waktu tu dia dah start famous lah. Okay, so macam rotor ada quadcopter, ini quadcopter yang paling famous lah. Okay, kebanyakan drone direka dan dibuat based kepada platform quadcopter ni yang ada 4 kipas dan 4 motor tu lah. Okay, tu quadcopter. Ada hexacopter yang 6 kipas, 6 motor. Okay, so ada juga autocopter. Okay, so yang tengah tu adalah hybrid. Hybrid VTOL ni yang sekarang punya drone yang direka, sebabnya kalau kita pakai fixed wing, kita perlukan satu padang mula, satu ruang lah untuk kita landing dengan take off. Memang perlukan space yang besar juga. Macam dulu waktu awal penglibatan saya lebih banyak flykan fixed wing ni. Okay, fixed wing yang kita assemble sendiri, so memang kena baling tu, memang kalau boleh paling kurang pun 100 meter lah kita kena ada space yang clear macam tu. Okay, so dia pun melibatkan skill juga. Okay, kena ada skill untuk landing dengan take off tak berapa masalah sangat. Yang bermasalah di landing tu. Okay, so bila ada macam rotor, senang, semua dah boleh fly lah. Mungkin tekan satu button je, dah boleh auto take off, boleh auto landing, semua orang dah boleh fly. Okay, so hybrid VTOL ni sebabnya dia gabungkan supaya dia dapat naik take off dengan landing macam rotor, tapi fly macam fixed wing. Sebab fixed wing biasanya bateri dia boleh tahan paling kurang pun 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itulah standardnya fixed wing. Tapi mati rotor still lagi 15 minit, 30 minit. Dan sekarang dengan DJI matrix 300 tu pun baru 55 minit.
tanpa peluk. Kalau kita letak kamera dan sebagainya, mungkin dah jadi 40 minit ataupun 35 minit saja. Okey, itu antara sebablah sekarang muncul hybrid virtual ni dalam mungkin akan masa akan datang lebih famous lah. Kita akan nampak orang lebih banyak pakai hybrid virtual sebab fixed-wing boleh cover area yang besar sebab dia boleh fly lama. Macam rotor, senang naik, senang take off, tapi boleh cover area yang kecil ya sebab masalah bateri sebagainya. Okey. Okay, ni classification lah untuk UAV. Okay, kebanyakan kita berada pada micro lah ataupun mungkin mini sikit bila masuk UAV sprayer yang air kaca pun kita letak baca, letak racun dan sebagainya. Okay, ini pengkelasannya lah. Ada micro, mini, close range, medium range dengan low range. Okay, dan biasanya untuk awam ni hanya mini dengan micro saja. Tupu mini bila berat lebih daripada 20 kg perlu ada PPL punya license lah. Okay, dan based kepada range juga. Range untuk kita fly lah. Macam contoh Panther 4 Pro mungkin boleh fly dalam 7 km pada spek inilah. Okay, kalau kita mungkin tak sampai waktu tu. Tapi dalam lingkungan based kepada berat ataupun range yang ditetapkan lah. Attitude pun sama. Kalau kita flight attitude lebih daripada 120 meter itu kena dapat kelulusan lah daripada CAM untuk kita fly. Okay, so ini antara drone dan payload yang ada yang kita boleh pilih. Okay, so untuk kita mungkin nak generate duit ataupun nak buat duit dengan menggunakan drone ni, kita kena tahu drone apa yang kita nak buat apa dulu. Okay, kita nak buat apa dan kita boleh pilih drone apa yang kita nak tawarkan. Mungkin nak tawarkan servis area, nak tawarkan servis untuk ambil gambar, nak ambil video, okay, nak buat servis-servis lain, nak buat semburan baja, semburan racun dan sebagainya. Okay, ini antaranya lah. Okay, so yang paling famous memang bawa sensor untuk kamera lah. So kamera memang banyak sensor dia. Yang biasanya memang RGB lah, kamera yang kita beli yang biasa itu RGB lah, red, green dengan blue tu. Okay, so ada lagi kamera thermal, multispectral, hyperspectral, LiDAR, dan ini lebih kepada research punya ni, banyak yang pakai lah. Okay, so kalau kita nak buat kajian yang lebih mendalam, biasa akan pakai kamera-kamera yang macam ni lah. Thermal untuk kita detect Hubble lah. Okay, Hubble untuk fly malam supaya kita dapat monitoring sesuatu tempat tu dengan lebih baik lah berbanding kamera biasa. Okay. So antara yang famous juga adalah drone mapping lah. Okay, cuma drone mapping ni kena ada multi skill lah. Maka kata multi skill bukan semata-mata kena fly, kena proses dan kena analisis baru kita boleh deliver dengan baik kepada klien lah. Sebab klien akan minta mungkin dia punya accuracy dia, dan mungkin dia minta sampai ke analisis yang lain, analisis pokok dan sebagainya lah. Okay, ini untuk drone mapping. Okay, so sebelum kita buat apa-apa, so kita kena tahulah apa benda yang sepatutnya sebelum kita fly, sebelum kita ada drone, sebelum kita nak buat servis. Okay, ini antara yang kita boleh ikut lah. Okay, so mesti ikut SOP dia. Okay, so first sekali kena tahu law and regulation lah. Okay, law and regulation ni antara yang paling atas sekali. Tempat tu boleh fly ke tak, berapa tinggi yang boleh fly. Okay, so memang dah ada dalam senarai lah. Okay, so lepas tu ada apa, melibatkan safety precaution kita kat tempat tu macam mana. Okay, so mungkin agak bahaya dengan bangunan tinggi, dengan pencawang elektrik dengan pencawang telco yang mempunyai range gangguan yang tinggi. Waktu tu kita kena berhati-hati lah. Okay, so kena ada pre-flight checklist lah. Okay, so kalau lebih baik kalau tuan-tuan join dulu training-training yang ada yang melibatkan untuk ni, so dapat tahu segala maklumat-maklumat ni sebelum buat sesuatu kerja ataupun sesuatu job lah. Okay, so ini sebab sedikit lah kena tahu. Okay, so ini law and regulation yang ada kat Malaysia. Saya bagi sikit ya. Mungkin kita kena jemput pihak yang berkenaan lah untuk beri lebih lanjut. Okay, kita ada JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Ini bila kita melibatkan pengambilan data yang high resolution. Okay, so mesti kena dapat kelulusan JUPEM dulu. Lepas tu baru pergi CAM. Dengan kalau PKP ni kena ada surat ke PDRM jugalah. Okay,
So ini antara law lah yang dikeluarkan 2016 untuk yang kita tahulah. Okay, so dia bukan sewenang-wenangnya kita bila-bila boleh fly. So memang dah ada lah, law tu dah ada, berapa meter dengan kita, berapa meter dengan penonton yang sepatutnya yang kita kena buat lah supaya kita kita dapat jaga kita punya industri. Dah ada tempat-tempat no fly zone seperti Putrajaya, KLCC. Okay, itu tempat yang kita kena elakkan untuk untuk fly. Okay, so ini pun sama juga. Okay, kena kena hantar lah detail kita, detail tempat nak fly. Okay, so kalau nak fly lebih daripada 20 kg punya drone, itu kena ada PPL punya license lah. Okay, okay, ni pun lebih advance lah tuan-tuan. Mungkin nak ceburi bidang drone dengan lebih advance, mungkin nak ada thermal, nak ada smart, apa, multi spectral, ada hyperspectral ataupun ada LiDAR. Okay, ini pun antara servis yang kita boleh beri kepada klien lah sebenarnya. Okay, so thermal untuk tengok tempat tu. Okay, monitor waktu malam ataupun siang. Okay, so ini pun sangat penting lah. Sebab kalau kita pakai kamera biasa, kita kalau malam memang gelap lah, dia dia tak akan nampak lah. Okay, so kita akan dapat kesan dia punya haba. So dah lagi senang lah nak tahu ada pencerobohan kat mana malam dan sebagainya. Okay, so multi spectral lebih banyak band lah, band so kita boleh tahu mungkin nak tahu kesuburan pokok dan sebagainya. Ini kena buat analisis juga, ada analisis dia hyperspectral apa sama. Okay, LiDAR, LiDAR kita boleh kelaskan dia, kelaskan kita punya tumbuhan pokok apa yang ada kat situ. Dan LiDAR digunakan untuk kita dapatkan data DTM, kita teri model yang cantik. Okay, so ground kita memang akan dapat lebih cantik lah berbanding data pakai kamera RGB biasa. Lepas tu kita proses, data LiDAR ni lebih lebih detail lah. Okay, so Cik Faizal, tadi mungkin boleh boleh terang sikit RGB tadi, red green dengan blue eh. Red green dengan blue ni adalah kamera biasa. Cik Faizal, saya rasa dua kali dah sebut RGB tadi. RGB stand for red, green and blue. Mungkin Cik Faizal boleh kongsi apa kepentingan RGB ni. Okey, kepentingan RGB ni kebanyakannya kamera yang kita beli yang dekat phone, yang dekat drone, kebanyakannya semuanya RGB lah. Itu kamera biasa yang actual color lah, actual color kita. Okay, so RGB walaupun dia kamera biasa, RGB ni merujuk kepada red, green dengan blue lah. Okay, yang mewarnai kita punya tu dengan warna yang sebenar. Apa yang kita nampak ni dalam kamera pun nampak benda yang sama. Okay, so bila kita buat analisis, mungkin kita nak pakai kamera lain, NIR, thermal camera. Okay, yang ni untuk analisis lah. Okay, so untuk analisis biasanya memang pakai kamera yang lebih banyak band sikit. Okay, biasanya untuk RGB ada tiga band je lah. Ada band red, ada band green dengan band blue. Okay, untuk analisis pun terikat kepada tiga ni je. Okay, bila nak buat analisis yang lebih mendalam, contohnya dalam nak analisis tentang tumbuhan, kesuburan pokok, mungkin dia kena pakai NIR punya kamera, lebih kepada NDVI punya kamera. So kita dapat tahulah vegetation index dia tu, mana yang subur, mana yang tak subur dan sebagainya. Okey, untuk RGB kita kena ingat dia kamera biasa. Kebanyakannya kamera phone kita, semua kamera yang kita beli, okey, itu adalah semua RGB punya kamera lah. Okey, dalam bahasanya lebih kurang RGB ataupun kamera biasa lah. Okey, ada, dah ada soalan ke? Tak ada kan? Banyak soalan. Jadi kita banyak nak soalan. Kita nak habiskan. Habiskan slide dulu lah kot, senang. Habiskan slide dulu lah. Boleh. Saya habiskan slide dulu lah. Lagi senang. Okay, so ini antara cara lah untuk kita buat duit dengan drone ni. Okay, ini cara yang saya rasa semua orang boleh buat. Okay, so lepas tadi dah ada skill, dah pergi training, dah tahu nak fly, dah tahu law and regulation, dah tahu safety, mana tempat boleh fly, tak boleh fly, mana tempat yang bahaya. Okay, so lepas tu kita boleh ambil job. Bila ambil job, ni antara job-job yang kita boleh ambil lah. Satu, fotografi, videografi. Okay, so ini wedding dengan event ni, ramai dah yang
start ceburi. Ada yang ambil foto saja, ada yang ambil sekali dengan video. Okay, so real estate, bidang tanah ni pun banyak. Kalau kita perasan, sekarang punya promotion untuk jual hartanah ni, nak jual apa-apa, semua pakai drone punya. Dia tengok surrounding, tengok 360 punya image. Okay, so kat situ pemain drone, kita yang ada drone ni boleh offer untuk kita capture macam tu dan siarkan dalam dia punya, mungkin dia nak buat banner dan sebagainya. Okay, itu salah satu cabang lah untuk kita. Okay, so architecture ni kita boleh rakam bentuk-bentuk bangunan-bangunan yang daripada segi image, foto dan sebagainya dengan angle-angle yang lebih menarik lah. Dan gambar-gambar ni sebenarnya kita boleh jual lah, boleh jual. Okay, so boleh juga ambil untuk sport event kat mana-mana, sebab biasanya bila sport ni, bila sukan dan sebagainya, dia lebih clear bila kita ambil daripada atas. Tapi kena mematuhi law tadi lah, law daripada CAM dan sebagainya, tak boleh berada di betul-betul atas berapa jarak dan sebagainya. Mungkin kita kena pakai kamera yang boleh zoom, okay, untuk ambil video sebagainya itu. Sebab bila ambil gambar melalui atas ni, dia akan lebih menarik lah. Okay, so nak buat report, okay, lagi cantik lah. Okay, so lepas tu boleh masuk dalam reporting news kalau kita berminat. Sebab sekarang pun banyak juga orang kata YouTuber yang mungkin buat konten untuk bagi berita berita awal. So boleh, banyak yang dah pakaikan drone ni sebagai salah satu selain pada kamera biasa lah. Okay, kamera biasa yang wajib ada. So dia pakaikan drone untuk nampakkan lebih cantik lah dalam dia punya editing tu. Okay, so di hotel dan resort pun kita boleh offer juga, sebab kebanyakan untuk menggambarkan suatu tempat tu lebih mudah dengan menggunakan drone ni. Okay, so ini antara yang kita boleh offer lah. Okay, so mana yang suka ambil gambar cantik dan sebagainya, itu pun boleh kita upload dalam macam Shutterstock ni ataupun Getty Image ni. Okay, so itu adalah kalau suka je ambil gambar, tak kisah daripada bawah ataupun pakai drone lah terutamanya, boleh upload benda tu. Kalau kita mungkin hobi, daripada sekadar hobi, boleh ambil gambar atau video yang cantik, uploadkan kepada Shutterstock ni. Okay, so kalau ada orang nak beli, dia akan beli, dia akan bayar kita lah beberapa duit. Kalau setiap kali dia download yang full res tu, itu kita akan dapat duit lah. Okay, so security ini pun kita boleh offer. Okay, kita untuk security, kalau kita nak pakai drone biasa pun boleh, waktu siang, kalau malam, saya sarankan beli drone yang ada thermal lah. Okay, supaya kita dapat capture harbour tu. Okay, harbour daripada manusia, daripada binatang dan sebagainya. So kita boleh tahu kat situ punya keadaan tempat tu macam mana. Okay, so nombor 4, apa yang kita boleh buat adalah yang inspection. Bila sebut inspection, kebanyakan orang fikir inspection drone based kepada nak tengok crack dan sebagainya lah. Okay, nak tengok crack, nak tengok apa-apa ni. Crack ni pun macam-macam lah. Mungkin kita nak tengok crack daripada bumbu rumah kita kan. Ha. Okay, so ini pun kita boleh offer. Ada yang tengok, kadang-kadang nak tengok apa, sarang tebuan ke apa ke atas. Sebab kita agak susah untuk naik terus. Kita pun tak tahu kat bocor ke apa ke. Ini boleh buat inspection. Ini antara servis yang boleh kita buat lah dengan drone-drone yang biasa kita beli. Boleh buat inspection kat atas rumah, apa yang rosak dan sebagainya. Okay, dan yang semestinya mapping lah. Mapping ni memang paling banyak lah. Cuma mapping perlukan skill tambahan yang lain untuk processing, untuk buat analisis, supaya kita boleh tawarkan lebih lagi lah. Okay, so ada juga setelah tu agriculture. Okay, ada drone delivery ni pun dalam proses lagi. Orang tengah test lagi lah untuk drone delivery. Agriculture ni memang dah ada. So agriculture, kalau kita perasan, di kebanyakan tempat yang ada sawah, misalnya di Kedah, di Perlis, yang di Perak, dah ada dah yang bagi servis fly untuk semburan baja dengan racun. Okay, so dia charge per acre lah, per acre ataupun per relong tu, per satu petak tu, dia charge based kepada tu. Okay, itu pun boleh dijadikan sebagai kita punya macam mana cara untuk kita dapat buat duit lah dengan menggunakan drone. Selain daripada kalau kita nak pergi ke yang lebih advance, okay, ke yang lebih advance, commercial dan sebagainya. Okay, ini kita kena ada sedikit analisis yang lain lah. Okay, so tapi ini pun antara contoh yang application
yang kita boleh masuk dalam drone ni. Okay, so emergency service, disaster recovery. Okay, so berlaku apa-apa, kita mungkin boleh sampai dan boleh bawa drone untuk checkkan benda tu. Okay, so search and rescue juga memang penting juga gunakan drone, sebab kalau contoh kata lemas dan sebagainya, kadang-kadang radius pencarian awal tu agak kecil, tapi bila kita fly kita ada bateri, beberapa bateri, radius tu dah boleh pergi lebih besar, dan ini akan mempercepatkan lagi proses SAR tu. Okay, so bagi kaca, so kita tahu recreation, business, business boleh buat video untuk business, untuk untuk footage business punya punya tempat dan sebagainya. Ini pun ada salah satu yang banyak juga permintaan di di market kita lah, selain pada nak buat filem, media production ni. Okay, okay, so ini saya saya bagi tips lah sikit untuk untuk yang beginner lah kan, untuk kalau mungkin tak tak beli lagi drone dan sebagainya. Okay, ini antara pilihan lah. Okay, tip untuk kita pilih drone tu. Okay, mungkin kita boleh pilih based kepada kegunaan kita, nak pakai untuk apa, untuk apa. Kalau kita nak pakai untuk fly biasa saja, okay, mungkin kita nak ambil video, video yang orang kata untuk biasa je, untuk wedding dan sebagainya, kita boleh pakai drone yang lebih kecil. Okay, tapi kalau nak ambil video corporate punya video, okay, mungkin kena pakai Mavic, Mavic 2 Pro. Okay, kalau video biasa mungkin boleh pakai Mavic Mini pun dah cukup lah, Mavic Mini, Mavic Air pun dah cukup dah. Dan kena tahu juga masa kita untuk fly tu berapa lama, sebab setiap drone ni dia berbeza lah. Okay, kebanyakan drone sekarang dah pergi ke paling kurang pun 20 minit lah, saya tengok 20 minit ke 55 minit. Tapi kena ingat lah 20 minit tu yang full. Bila dia dah naik dan ni apa semua, tinggallah 15 minit, tinggallah 25 minit. Dia dah dah berkurang daripada yang full punya bateri. Dan bateri ni seperti kita tahulah, setiap tahun dia akan berkurang. Kalau bateri yang awal kita beli mungkin boleh tahan 30 minit. Okay, bila dah setahun dia mungkin dah turun lah sikit, 28 minit, 27 minit. Okay, itu yang kita kena ambil tahulah. Okay, so lepas tu kita kena tengok juga resolution, apa yang kita pentingkan. Resolution ni biasanya orang terkeliru sikit, dia image megapixel dengan dengan kamera. Okay, so kamera biasanya image kita pakai megapixel lah, berapa megapixel, 20 megapixel, 12 megapixel. Okay, untuk video, untuk video biasanya kita pakai resolution, berapa resolution dia, mungkin 720 HD ataupun full HD 1080 ataupun dia 2.7K ataupun dia 4K. Kebanyakan drone sekarang pergi kepada 4K lah. So tuan-tuan kalau nak beli, beli yang ada 4K terus, sebab kebanyakannya pergi kepada 4K. Sekarang dah ada 6K, dah ada 8K dah pun untuk drone yang kita boleh beli sekarang kat market. Okay, so lepas tu kena tengok daripada segi safety juga untuk drone ni, daripada segi safety, sebab drone-drone yang biasa kadang-kadang dia tak ada button untuk return to home, nak balik macam mana ni. Itu akan menyukarkan kita lah kalau berlaku emergency, dan kita pun mungkin kekurangan skill manual. Okay, itu bahaya. So cari drone yang ada safety ni, emergency apa-apa lah, nak hujan sebagainya, boleh hit button RTH, return to home, ataupun hit button home, ataupun dulu disebut RTL, return to launch. Itu semua benda sama lah. Okay, balik ke home dengan dengan senang. Okay, so bateri bateri pun kena ada, kena ada, kita kena tengok lah drone tu bila dia dah habis bateri, dia automatik balik ke, ataupun kita yang kena tengok berapa bateri tu yang wajib kena balik sebelum dia turun kat situ sendiri. Okay, so biasanya bateri dekat apa drone ni di, untuk lalu dia, untuk DJI dia memang dah set lah. Okay, dia dalam 30 ke 20 minit tu dia 20%, 30% ke 20% dia akan kira dah, berdasarkan berapa jauh dia fly, berapa tinggi yang dia kena nak turun, dia akan kira. Kadang-kadang dia balik pada 25%, kadang-kadang dia balik 20%, dia dah kira. Okay, so kalau kita, kalau boleh jangan kacau dia, sebabnya kalau kacau untuk 10% yang terakhir tu, dia tak akan dengar dah kita punya, kita punya, kita punya remote, dia akan landing je sahaja kat situ. Okay, ini untuk safety lah. So 10% ke bawah tu memang tak boleh buat apa lah. Biasanya orang terpaksa kejar dia punya drone. Kalau drone tu jatuh dalam air, kena kejar lah benda tu untuk selamatkan. Okay, lepas tu pilih daripada segi sensor atau kamera atau apa yang dia bawa.
Okay, mungkin dia nak bawa racun, dia nak bawa apa, sprayer. Okay, sprayer ada tank dia. Bila mana ada berapa liter, 10 liter, 20 liter, 15 liter. Tapi kena ingatlah, benda tu kena, itu tank dia, dicampur dengan drone. Nanti dah lebih requirement, kena ambil BPL punya license pula. Okay, itu antara kena tengok lah. So, kamera macam tadi lah. Kamera saya dah pergi lebih detail tadi. Ada kamera RGB, multispectral, hyperspectral, thermal. Okay, dan sebagainya. Okay. Isu ini antara yang yang kita boleh pilih lah untuk beginner. Okay, mungkin ada yang mungkin dah beli dah pun ada drone-drone ni. Dan mungkin ada yang lebih lebih mahal pun ada juga pun. Okay. So macam yang lebih advance ada Inspire, ada Matrix 200, Matrix 300, ATK. Dan ada drone-drone yang lain lah. Ini saya bagi yang DJI punya contoh. Okay. So DJI punya contoh lebih kurang ni lah, ada DJI Tello dengan harga lebih kurang 300-500 macam tu lah. Okay, so ada Mavic Mini, ada Mini 2, ada Mavic Retro, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro. Nah, ini yang kita antara dua yang boleh pilih. Yang paling rendahnya DJI Tello ni lah, dia boleh fly dalam 13 minit. Okay, so boleh pergi 100 meter tapi biasanya lebih kurang dalam 50 meter macam tu je. Okay, pasti lagi boleh ambil gambar, boleh ambil gambar, boleh ambil video. Dan dia memang sangat sesuai untuk indoor, nak fly indoor memang sesuai lah pada saya. Okay, sebab dia pun ringan dan tak berapa bahaya sangat lah berbanding drone lain ni. Dia dah lebih solid, ini macam lebih kepada toy lagi. Okay. Ini video lah, masih boleh play tak? Okay, ini video drone-drone lain yang ada lah. Okay, so mungkin kita boleh tengok tengok soalan kot, saya pun dah habis lah, saya punya slide ni. Okay, terima kasih Cik Faizal, penerangan yang sangat bagus. Dan tadi ada Cik Faizal sebut berkaitan dengan regulation. Sebenarnya untuk untuk makluman semua, kita dah dapat confirmation daripada Civil Aviation Authority ataupun dengan nama lain CAAM. Okay, CAAM untuk hantar speaker. Cuma masalah utama kita, banyak sesi perkongsian kita buat selepas waktu ofis. Jadi dia susah untuk arrange malam ataupun weekend. Tapi pihak apa ni, CAAM dah setuju, dah hantar speaker dan berdasarkan sesi kita sebelum ni pun banyak yang berkaitan dengan regulation. Dan petang ni pun saya tengok banyak berkaitan dengan regulation. Jadi apa yang sama-sama kita boleh respon, kita respon. Ataupun kalau tak, nanti kita akan ada sesi yang akan datang bersama CAAM. Okay, Cik Faizal, kita ambil soalan pertama kita. Mungkin Syami boleh baca. Okey, soalan pertama kita, memiliki drone kena ada lesen ke? Macam mana respon Cik Faizal? Okey, untuk setakat hari ni lah, setakat ini yang tak perlu ada lesen lagi. Tapi kemungkinan yang akan datang, memang akan kita yang kena register lah benda tu. Kita beli, mungkin kita kena register. Tapi itu sekarang, buat masa sekarang, tak perlu lagi lah lesen. Okey, untuk lesen drone lah. Okey, so masa sekarang boleh beli lagi. Mungkin dalam masa terdekat lah saya rasa. Mungkin kita sebab benda ni sebenarnya untuk register ni dah 2-3 tahun lepas lagi sebenarnya yang saya minta untuk register, supaya diorang dapat monitor macam mana perkembangan drone. Tapi kemasukan drone tu tidak dikawal, dan kita pun boleh beli online sebenarnya direct terus. Okay, so untuk register ni memang perlu difikirkan cara yang berkesan lah supaya semua register, memudahkan. Tapi kalau mungkin, kalau peraturan yang melibatkan register ni tinggi, mungkin ramai yang tak akan register. So kita pun minta juga kalau pihak berkuasa kena pertimbangkan untuk register ni, untuk kita dapatkan lesen lah. Okay, untuk lesen penerbangan CN tak yang tak endorsekan lagi lah mana-mana company ataupun agensi. Okay, tapi dia dah keluarkan satu modul lah. Okay, so mungkin dalam masa terdekat nanti akan ada training school yang akan keluarkan CJ endorsed by CEM lah. Untuk sekarang tak ada lagi endorsed direct daripada CEM lesen. Okay. Okay, mungkin saya boleh tambah, tapi demand kepada
license ataupun professional drone ni dah ada sebenarnya. Contoh untuk kerja oil and gas, kita nak buat NDT, non-destructive technique, menggunakan drone. Jadi untuk kita bagi akses kepada drone operator, okay, kita memang memerlukan professional license, professional drone operator. Dan professional drone operator ni dia kena ada license daripada CAAM. Okay, soalan seterusnya, berdasarkan okay pengalaman Cik Faizal, mana industri yang paling besar yang memerlukan perkhidmatan drone? Industri sebenarnya sekarang, untuk sekarang punya drone, punya teknologi ni, kita sebenarnya tak ada perasan lah kan. Drone ni teknologi dah masuk ke setiap jabatan. Saya rasa hampir setiap jabatan, setiap agensi ni dah ada drone dia sendiri. Sama ada mungkin dia pakai untuk buat filem atau buat video untuk internal, ataupun memang dia pakai benda tu untuk yang dia punya kerja. Contohnya jabatan perhutanan, jabatan pertanian dan sebagainya. Dia memang pakai drone ni untuk buat kerja lah. Okay. So biasanya yang kita lebih nampak, kalau yang profesional punya ni, dia akan buat daripada segi mapping ataupun bagi kaca lah. Okay, ini yang lebih banyak untuk kita nampak. Okay, untuk yang biasa punya macam yang saya share tadi lah, videografi, fotografi tu, ini pun antara yang banyak lah. Sebab ini antara dua bidang yang paling senang untuk bila kita dah ada drone, itu memang kita boleh buat. Sebab drone tu memang dah ada kamera. Okay, dan memang kita boleh apa? Kita boleh guna untuk itulah. Okay, so untuk masa akan datang tu, sebab sekarang tu dah teknologi pun dah lebih advance, kita pun dah masuk ke, nanti akan masuk ke AI pun teknologi yang lebih maju. Okay, so mungkin drone ni akan digunakan untuk monitoring di tempat, dan kita mungkin pun akan tengok situasi drone yang mungkin banyaklah orang akan pakai di setiap ni, tapi diuruskan, mungkin dimonitor oleh agensi-agensi pihak berkuasa yang terlibat seperti CAAM dan sebagainya. Untuk industri, saya rasa dah hampir semua industri dah masuk dalam bidang ni. Okay, terutamanya yang melibatkan untuk capture data-data yang ada kamera dan sebagainya tadilah. Sebab kalau kita, mungkin industri tu dia perlukan update setiap tahun dia punya peta, dia punya map, dia punya tempat, dia punya kawasan. Okay, dulu dia kena pakai satellite image. Antara kelemahan satellite image, dia ada awan sebenarnya. Okay, kalau pakai Google Earth yang free tu, itu resolution dah apa-apa. Okay, mungkin dia orang beli. Walaupun dia orang beli, kadang-kadang dia kena tunggu. Sebab masalah utama di Malaysia ni banyak awan. Banyak awan ya. Cloud cover tu banyak. Okay, so drone ni antara jalan penyelesaian yang paling sesuai lah. Sebab kalau kita nak fly helikopter yang betul, aerial photography, itu melibatkan kos yang tinggi. Kalau ada drone, dapat jimatkan kos dan sebagainya. So industri, saya rasa hampir banyak industri pun dah masuk lah. Okay. Dan mungkin bukan sahaja industri, drone ni pun kita dah jual dia punya footage dia. Contoh macam sekarang kita ada YouTuber, yang mana YouTuber dia develop content. Jadi dia beli footage daripada drone operator, okay, untuk masukkan sebagai dia punya content. Dan sekarang pun kita dah banyak vlog contohnya. Okay, orang jual content untuk vlog. Jadi dia dah ada servis apa ni untuk develop content berkaitan dengan drone. Maksudnya dia bukan dalam industri yang profesional, tapi untuk aktiviti seharian, aktiviti casual kita pun, kita dah start gunakan drone. Mungkin Cik Faizal boleh bagi sikit respon bila mana apa ni pesawat Israel. Yang ni tak ada kaitan dengan drone. Tak ada kaitan. Okey, jadi kepentingan sedikitlah. Sedikit, okey. Okay. Sebenarnya sudah lama kalau kita perasan lah kan, terutamanya kita punya jiran lah, selalu je ceroboh kita punya apa, ruang udara ni. Israel ni mungkin saja nak, sebab kita pun banyak juga sekarang ni ada isu dengan apa yang dia buat dekat Palestin lah kan. Okay, so mungkin dia nak check, sebab
kena ingat lah, teknologi sekarang dah advance lah. Setelah saya kata, bila drone ni waktu dia start jual kepada public, start daripada tahun 2006 lagi dia jual, okay, waktu tu resolution pun dah tinggi dan accuracy pun dah memang accurate lah. Sebab tu kata, kalau kata drone tembak, salah tembak ke rumah ibadah, tembak ke sekolah dan sebagainya, tersasar, itu semuanya macam tipu lah. Kita punya accuracy drone kat sini pun boleh bawah daripada 1 meter walaupun kita beli drone dalam 2,000-3,000. Okay, kalau military punya memang lebih tinggi lah dia punya tu, mungkin milimeter punya level. Okay, untuk yang pesawat masuk tu, tak tahulah apa niat dia. Okay, so sebab sekarang sensor pun dah advance sebenarnya, terutamanya kita sensor-sensor yang dekat pada pesawat yang betul ni, dia ada space yang besar. Okay, so mungkin dia nak ambil train kita apa yang ada. So sekali jalan je, sebab Malaysia ni tak besar sangat, kalau dia fly pada attitude yang betul, pada susunan kamera yang banyak dan adopt, mungkin dia boleh scan lah kita punya negara. Dengan sekali jalan je, satu kali jalan daripada Johor ke Perlis sekali dah habis. Okay, cuma kita harapkan lah kita punya pihak berkuasa dapat lindungilah mana yang mungkin ancaman kepada kita yang kita perlu lindung, itu perlu lindung lah. Dan kita ada ruang udara yang sepatutnya kena mohon untuk kita akses. Kita tak boleh main redah yang masuk, dia ada ruang udara antarabangsa yang tu mungkin semua boleh berlega di atas tu, tapi ruang udara kita ni, itu pihak berkuasa lah. InsyaAllah saya rasa pihak berkuasa kita pun akan memainkan peranan lah untuk ni. Okay, Setuju. Dan di pasaran pun kalau untuk komersial biasa kita panggil UAV, tapi untuk military kita panggil UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicles. Dan banyak sebenarnya kalau kita follow up Syria dengan serangan di Arab Saudi, di Riyadh contohnya, dengan menggunakan drone. Dan ini kita gunakan UCAV. Dan dengan perkembangan terkini, dia ada yang UCAV yang dia ada sensor yang undetected. Kita tak boleh detect dia punya pergerakan, dia punya navigation dia. Okay, kita ambil soalan lain, drone untuk delivery. Adakah kegunaan drone untuk delivery sudah dijalankan di Malaysia? Okay, untuk pengetahuan, drone delivery sekarang memang sudah dites lah, masih lagi dalam proses uji kaji dekat Cyberjaya lah. Okay, so itu bawah EASIA punya. Okay, so EASIA sekarang tengah bangunkan teknologi drone delivery ni. Okay, sebab bila sebut drone delivery, kita kena ada satu maklumat tempat tu yang full. Okay, so macam Putrajaya, Cyberjaya ni tempat yang dibangunkan. Okay, so dia tahu setiap maklumat rumah dan sebagainya, itu senang. Jadi bila di kampung ni, dia perancangan yang tidak terkawal, tidak dirancang. Okay, so mungkin ada rumah tu agak susah sikit untuk drone delivery. So sekarang dia tengah bangunkan di tempat-tempat yang terancang lah. Okay, so untuk di Malaysia memang dah ada lah, bersama EASIA sekarang dia sedang buat dekat Cyberjaya. Dan drone delivery ni pun dalam dunia pun kita dah banyak guna, dan di Malaysia pun kita dah pernah test sebenarnya untuk tujuan penghantaran cepat. Contoh dalam banjir contohnya. Okey, bila mana kita tak boleh pergi, contoh di Tasik Chini, bila mana banjir besar kita tak boleh pergi ke perkampungan orang asli. Jadi kita gunakan drone untuk hantar ubat ke perkampungan orang asli. Dan untuk tujuan komersial memang mesti bersama CAAM dengan AirAsia, okey, dah sediakan satu prototype berkaitan dengan tengah-tengah test sebenarnya drone delivery. Dan bukan saja prototype untuk tu operation, kita kena tengok juga dari segi tujuan regulation, peraturan-peraturan yang perlu ada dan keselamatan awam. Okey, Syami mungkin boleh baca soalan. Okey, daripada Melrida Balkish, apakah tindakan yang dikenakan jika tidak ikut SOP sebelum menerbangkan drone? Jadi mungkin soalan ni, kalau kita kata orang-orang yang baru je ada drone kan, kalau mereka sendiri tak tahu ada peraturan tu, tak boleh terbang ke macam tu kan, jadi mungkin ada ke tindakan yang dikenakan?
Sebenarnya adalah kalau kalau nasib tak baik mungkin tertangkap dan sebagainya, okey, dengan pihak berkuasa dan sebagainya. Okey, sebab ada tempat-tempat yang memang tak boleh masuk lah. Dan mungkin kalau ada nasib yang tak baik lagi, contohnya di Cameron Highland, dia ada satu kawasan-kawasan yang dan macam ladang teh dan sebagainya, itu kawasan yang memang kawasan persendirian. Itu dah banyak drone dah jatuh kena tembak dekat Cameron Highland tu. Okey. So walaupun cantik dan nanti kita nak tu, kita kena tengok juga. Ada setengah tempat memang dia jaga untuk dia punya area, dan ada mungkin pihak authority kita lah. Okey. Kalau mungkin fly masih tak baik, tapi kalau kita bawa recreation, hobi, tapi kena patri tadi lah. Untuk hobi, kena fly bawah daripada 120 meter dan tidak melanggar, tak pergi fly kat tempat no fly zone dan sebagainya. Okey. Betul, mungkin saya boleh tambah kita punya authority kita, PDRM, Polis Diraja Malaysia, memang ada satu dedicated team di Bukit Aman, PDRM drone unit. Kalau tengok contoh majlis apa-apa majlis di istana, contohnya Istana Negara, bila ada event dia ada satu team yang memang ada jurutembak drone. Okey, kalau contoh ada perlawanan bola di stadium, jadi pun ada satu team daripada PDRM, okey, yang gunakan drone untuk tangkap drone. Okey, sebab tu dia ada regulation, ada ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi bila kita gunakan drone. Okey, Syami, ada soalan daripada Sharifah Intan. Sharifah Intan, setinggi dan sejauh mana sesebuah drone itu boleh fly sehingga ada yang dapat mengintip kawasan yang jauh? Okey, so sebenarnya tinggi ni based kepada drone tu sendirilah. Kalau DJI memang dia dah tetapkanlah maksimum untuk tinggi untuk drone DJI adalah 500 meter sahaja. Okey, maksimum. Dulu dia bagi sampai ke 150 meter, 1500 meter. Okey, bila dah update sekarang, start tahun 2015 kot. Okey, dia letak hanya 500 meter maksimum. Itu pun kita kena ubah. Kalau kita ikut default yang daripada DJI, dia kena letak situ 120 meter sahaja. Okey, so itu daripada segi ketinggian. Daripada segi range, berapa jauh kita boleh intip orang dan sebagainya, itu juga bergantung pada antena ataupun spek drone tu lah. Kalau contoh kita beli Phantom 3 dalam 4 km saja. Okey, 4 km tu dalam spek. Tapi bila kita fly mungkin 1 kilo atau 2 kilo sahaja yang betul-betul dapat signal. Yang lain tu dah lost signal. Okey. So macam Phantom 4 Pro dia tulis dalam kita punya spek 7 km. Tapi biasa yang kalau saya fly pun dalam 3 ke 4 km yang hanya dapat signal. Ini berlaku sebab mungkin ada ground noise dan sebagainya kat tempat tu yang tinggilah. Okey, ataupun kita berada kat tempat yang rendah dan fly ke rendah. Okey, mungkin dia test drone ni di tempat yang tinggi dan fly di straight away yang straight yang line clear waktu tu. Okey, yang semua tempat clear lah. Okey, untuk drone macam contoh yang sekarang yang kita boleh belikan untuk DJI juga, Matrix 300 yang tu boleh pergi sampai ke 15 km. Okey, 15 km. Okey, dia base juga kepada antena tadi lah, base kepada drone tu sendiri. Berapa jauh boleh pergi. Tapi dia ada setting pula lah. Ada setting yang walaupun lost signal, dia still lagi teruskan mission. Ataupun bila lost signal dia akan balik ke kepada home balik, kepada kita punya return to home balik. Itu base kepada kita punya setting lah. Okey, so sejauh mana dengan setinggi mana, macam itulah untuk dia punya jawapan dia. Okey, saya harap menjawablah soalan dia. Dan mungkin saya boleh tambah, selain daripada drone tu sendiri, dia bergantung pada cuaca sebenarnya. Cuaca, kalau cuaca mendung macam hari ni, mungkin tak boleh berjauh. Tiba-tiba signal loss apa semua. Okey, dari segi harga di pasaran, berapa harga drone yang paling mahal? Ini sebenarnya paling mahal yang paling mahal juta pun ada, lebih daripada tu pun ada, based kepada apa yang dia bawa lah. Kalau dia bawa benda yang lagi mahal macam LiDAR punya sensor, itu mungkin boleh sampai ke juta lah. Okay, kalau setakat buat sensor biasa-biasa, 100 ribu ada, 10 ribu ada, ribu pun ada. Okay, so terpulang pada kita lah, kita boleh pilih soal anggaran harga tu based kepada apa yang dia carry waktu tu, dia bawa apa. Ok,
Okey, itu yang akan inilah akan mengakibatkan harga dia lebih mahal dan juga keupayaan dia mungkin dia boleh fly berapa lama, berapa jauh dia boleh fly. Itu juga akan menyebabkan inilah. Okey. Okey, daripada Chiu Ting, saya teringin nak tahu drone mana yang tercanggih yang pernah Encik Faizal guna serta dengan soalan drone yang mana lebih berpotensi dan dicadangkan untuk digunakan bagi market dalam bidang penyelidikan di Malaysia. Soalan ni dia spesifik kepada bidang penyelidikan lah. Right. Okay. Okay, so untuk sekarang yang saya rasa yang paling canggih kalau dalam DJI lah kan, dia Matrix 300RTK. So itu memang safety pun banyak. So boleh fly 15 km, dia punya range, dan dalam hujan pun kita boleh fly. Okay, itu dia ada IPS 6 kot maksudnya. Okay, so dia boleh fly dalam hujan. Dan untuk penyelidikan biasanya dekat, sebab Matrix 300 ni dia punya drone agak besar, so senang untuk kita carry sensor. Untuk penyelidikan tu memang sangat sesuai lah, utamanya sensor hyperspectral ke, okay, multispectral ni biasa je lah. Kalau nak lebih banyak sensor, hyperspectral lah ataupun LiDAR. Okay, ini antara sensor yang memang sesuai untuk penyelidikan. Okay, dan untuk pengetahuan jugalah, untuk dalam screen untuk kita punya Matrix 300 tu memang dia ada tunjukkan kapal-kapal terbang yang berada di sekeliling kita, berapa jauh helikopter, kapal terbang. Okay, itu lebih selamat lah untuk kita pakai, so kita tahu dalam masa kita fly tu ada lagi objek-objek lain, kapal terbang ataupun helikopter yang fly di berdekatan lah. Untuk penyelidikan boleh pilih daripada segi sensor tadi, sensor apa yang nak pakai, terutamanya kalau untuk vegetation biasanya pakai NDVI punya sensor lah. Okay, yang ada NIR, ni infrared punya sensor, itu yang banyak untuk pakai untuk pilihkan untuk agriculture. Okay, untuk benda lain mungkin boleh tengok kepada hyperspectral lah, hyperspectral dengan LiDAR punya sensor. Okay. Okay, mungkin saya boleh tambah, selain pada commercial, sebenarnya drone kita boleh customize. Dan satu projek saya dengan IPI, Institut Angkasa, kita tengah develop satu drone untuk buat cave mapping. Okay, untuk buat 3D cave mapping. Jadi yang ni kita customize drone di Jerman, dan kita punya sensor sebenarnya kita buat dengan IMAN UKM. Jadi selain daripada kita beli drone yang siap dari segi komersial, okay, kita boleh juga customize drone sendiri, dan dah ada di pasaran, ada dalam Shopee dan Lazada, drone DIY. Maksudnya dia jual loose component, kita boleh pasang drone tu sendiri. Jadi untuk respon soalan Chiu Ting, bila kata drone tercanggih, dia based on dia punya kegunaan, dan bila kata drone dalam bidang penyelidikan, dia tak limit kepada mana-mana, dan kita boleh customize. Dan drone tu sendiri, bila kita kata drone, fungsi drone tu sendiri adalah untuk menerbangkan, untuk dia naik ke atas. Tapi komponen lain yang penting dalam drone adalah dia punya sensor dia. Jadi, dan ada di US perkhidmatan untuk sensor kepada drone saja. Jadi you boleh attach apa-apa sensor kepada drone, dan kita boleh customize sensor kepada dia. Macam Cik Faizal kata tadi, bila kita integrate dengan AI, apa-apa benda pun kita boleh buat. Okey, terima kasih soalan. Doktor, saya nak tambah sikit boleh? Nak tanya boleh. Sikit. Sebab boleh, tadi boleh. Doktor Afifuddin ada cakap berkenaan dengan customized drone. Jadi mungkin boleh Cik Faizal atau Doktor Afifuddin terangkan juga, macam kalau sekarang kan kita ada teknologi FPV yang drone untuk racing. Yang ini pun kita kata customized drone kan. Betul. Jadi macam mana dengan teknologi tu pula? Apakah macam dari segi costing untuk dia customkan drone yang untuk racing tu kan? Mahal ke macam mana? Mungkin ada yang nak terlibat kat sini yang nak tahulah. Okay, so saya punya start dulu dengan drone. Memang saya start dengan drone daripada Cockcam lah.
okay, ni daripada Canada. Semua waktu tu kita punya support agak susah sebab Canada dengan kita waktu untuk dapatkan support tu kita kena berjaga malam lah, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dia baru start dia masuk kerja. Dan apa problem yang saya punya drone tu kena tanya waktu tu. Okay, untuk elakkan benda tu, untuk atasi benda tu, waktu 2011 kita start bangunkan kita punya drone sendiri sebenarnya. Kita dah start assemble kita punya fixed wing sendiri. Okay, so fixed wing tu memang kita masukkan semua lah, autopilot dan sebagainya. Okay, lepas kita buat fixed wing, kita buat kepada mati rotor. Okay, mati rotor pun sama juga, kita assemble. Okay, bila start tahun 2014, DJI dah makin famous. Okay, so kita pakai platform yang dah ada. Sebab sebenarnya untuk buat assemble tu memang bagus lah sebenarnya. Sebab assemble ni kita dapat bawa apa-apa apa-apa berat yang kita nak. Kita boleh customize sendiri apa yang kita nak. Okay, so penggunaan drone sebenarnya dia untuk orang macam main FPV tadi. Okay, kebanyakan yang main FPV biasanya dia akan buat dia punya drone sendiri sebenarnya. Okay, so dia just beli part saja. Okay, part saja, sebab biasanya yang jual full tu biasanya tak memenuhi sangat dia punya ni. Okay, ada dia nak lebih laju dan sebagainya. Biasanya dia orang akan buat sendiri dia punya drone, assemble sendiri. Okay, dan dia orang akan tu. Saya rasa kos sebenarnya lebih kurang saja. Cuma perlukan sedikit skill dan kena tahulah mana yang betul. Mungkin kos dia akan bertambah kalau dia tersilap pasang, dia tersilap solder, tersilap apa-apa, sambungan dan sebagainya. Kerosakan tu, itu yang menyebabkan orang belian dah siap. Sebenarnya, okay, tapi kalau nak betul-betul kita setting yang kita tahu, yang kita boleh tahu, yang kita boleh ubah dan sebagainya, lebih baik kita assemble sendiri. Itu yang lebih baik lah sebenarnya. Okay, mungkin soalan seterusnya. Okay. Saya boleh respon soalan. Dia sebenarnya trend benda ni dah. Sebenarnya dekat overseas apa ni, customized drone ni dah jadi benda biasa sebenarnya. Dan dari segi bukan saja drone, dari segi apa-apa teknologi, memang Malaysia kita lebih kepada kita bukan innovator. Kita tak invent, kita tak produce satu benda. Rather than kita produce satu benda, kita lebih kepada teknologi adopter. Kita adopt teknologi. Okay, contoh selain daripada drone apps, bila negara lain dia dah produce apps sendiri. Okay, dia berdasarkan dia punya keperluan. Tapi dekat Malaysia, kita still subscribe apps apa semua. Dekat universiti pun dah ajar apps. Dekat Malaysia kita masih bergantung pada apps. Jadi untuk respon soalan Syami, sebenarnya di luar, okay, dah banyak teknologi tu dah ada sebenarnya. Contoh di UTS, University Technology Sydney, University of Technology Sydney, 2 tahun lepas bila saya visit dia punya lab, dia dah ada, dia integrate AI teknologi dengan additive manufacturing, 3D printer. Maksudnya bukan sahaja dia customize sistem untuk drone, tapi dia produce casing drone tu sendiri. Maksudnya 100% dia customize drone. Dan itulah antara kenapa kita offer khusus drone di UKM. Mungkin satu masa nanti, okay, pelajar-pelajar kita dapat integrate knowledge daripada software engineering, integrate dengan manufacturing, dengan architecture untuk produce drone sendiri. Jadi tak susah, dekat UTS second year student dah boleh produce drone sebenarnya. Jadi teknologi tu dah ada, cuma dari segi culture kita lebih untuk adopt sesuatu teknologi daripada kita jadi invent teknologi tersebut. Okay, mungkin kita boleh ambil soalan daripada Safwan, Syami. Okay, soalan saya daripada Safwan ya. Pernahkah ada kes pencurian drone ketika proses penerbangan tu? Contohnya ketika tengah buat delivery tapi drone dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mungkin respon daripada Encik Faizal. Okay, untuk delivery ni kan, sebab patutnya bidang delivery ni dia kita tak meluas lagi sebenarnya lah.
Okay, so sekarang ni untuk untuk kecurian tu mungkin dia lebih kepada dia dia akan apa, nanti over kita punya drone lah. Okay, tapi itu pun yang ada macam jammer itu lebih kepada kita punya pihak berkuasa lah, pihak berkuasa macam PDRM tadi yang macam doktor beritahu tadi. Okay, itu satu unit memang jaga. Okay, untuk kes kecurian setakat ni saya rasa tak ada lagi lah kalau kat Malaysia. Tak pasti lah kalau dah ada. Okay, sebab drone delivery ni pun masih baru lah sebenarnya. Okay, so sebab tu dia dalam proses kajian jugalah untuk bila dia hantar sesuatu benda, orang muka ambil barang je, orang ambil drone sekali. Okay, so nak elakkan benda tu tu macam mana. Okay, sebab tu dia masih lagi dalam proses untuk test lah benda tu. Okay, so Dato' okay. Mungkin boleh respon sikit. Okay, mungkin saya respon. Saya sambung. yang tu saya kata dekat Malaysia sebab kita tak penggunaan tak meluas. Dan kalau awak Google, dekat awak Google pun dia ada satu term, drone vandalism. Benda ni banyak jadi dekat US. Drone ni dah lama. Dekat US mungkin dah 10 tahun lebih lah. Teknologi ni baru je dekat Malaysia. Dekat US dia ada satu regulation untuk dia hindarkan daripada drone vandalism. Setiap drone dia kena register dan hanya registered drone operator saja yang boleh fly drone tu. Okay, macam mana drone vandalism ni berlaku? Saya dengan Faizal dua-dua Kelantan. Kita punya bahasa Kelantan ni kita panggil bidah. Sebenarnya saya cari apa perkataan bidah ni ya. Dalam bahasa biasa apa ni bidah? Lastik. Okey, baru jumpa perkataan. Okey, lastik. Drone vandalism ni jadi bila awak nampak drone dekat atas, okey, dekat bawah dia lastik drone tu sendiri. Dan di US tu satu kesalahan. Dia panggil drone vandalism. Okey, yang komit dengan drone vandalism ni dia boleh jadi satu kesalahan jenayah sebenarnya. Jadi untuk respon kepada Safwan, bila kita kata drone punya komponen tu dia ada dia punya remote, dia punya controller dia dan drone tu sendiri. Dan sebab tu di Malaysia, okey, mungkin saya rasa very soon mungkin hujung tahun ni ataupun tahun depan setiap user dia kena registerkan dia punya drone. Mungkin macam 15 tahun dulu kita kena register TV, okay, lepas ni kita kena register drone dan kita ada license untuk drone dan mungkin okay, untuk terbangkan drone kena pergi kena kelas untuk training. Dan mungkin soon dekat Malaysia kita dia ada insurans untuk drone. Okay, jadi semua benda ni dia akan jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya jenayah apa ataupun kita panggil drone vandalism. Jadi benda tu baru dekat Malaysia dan mungkin lepas ni kita ada insurans untuk drone. You beli drone macam kita beli kereta, dia wajib ada insurans. Okay, dan mungkin bila drone tu start harga mahal RM10,000-RM15,000, dia wajib ada drone. Soalan untuk Cik Faizal, mungkin apa ni pernah terlibat dengan bidang agriculture penggunaan drone. Sejauh manakah keberkesanan penggunaan drone dalam bidang agriculture? Keberkesanan, saya rasa dia memang membantulah sebab saya dulu saya terlibat dalam fly untuk sawah padi. Okay, so kita just fly untuk ambil gambar. Waktu kita ambil dua image lah, satu RGB, satu lagi NDVI. Okay, so dibuat analisis based kepada kesuburan pokok tu dengan kekurangan baja. Okay, so bila dia buat macam ni, dia fly dan dia tahu kat tempat tu yang mana yang subur, yang mana kurang subur dan yang mana yang memang memang betul-betul teruk lah. Okay, so tempat yang paling teruk dia akan tambah lebih baja lah kat situ. Okay, tempat yang sederhana dia tambahkan sikit dan tempat yang dah okay mungkin dia letakkan sedikit je. Okay, ini memang sangat membantu lah. Dan image ni biasanya pihak yang berkenaan akan jual kepada kepada pengguna. So dia dapat tahu sebab kebanyakan sawah padi di tepi ni mungkin dia orang boleh nampak lah, bila di tengah mungkin ada lopong
ada kerosakan padi, padi rebah dan sebagainya, itu memang tak tak nampak dengan mata waktu kat tepi. Bila kita fly, memang boleh nampak terus banyak yang lopong dan sebagainya. Bila kita fly awal, waktu awal-awal pecambak, pertumbuhan tu, kita dapat buat terus kita punya pesawat boleh terus turun untuk apa tanamkan balik tempat-tempat yang lopong tu supaya dia punya hasil. Memang waktu yang uji kaji tu dibuat, hasil tu memang meningkat lah daripada 6 tan ke 10 tan untuk kawasan tu. Okay, so ini memang pada saya lagi kacau ni memang sangat penting lah kalau dia involvekan sekali drone ni. Okay, sebab tu drone bukan sahaja untuk semburan racun dan sebagainya, tapi analisis yang kita bawa sensor dan sebagainya ini pun akan dapat membantu. Okay, bidang bidang agrikultur ni sendiri. Okay, so untuk yang lain-lain tu, kita kata sembur racun di pokok-pokok, itu pun memang lebih lebih senang lah kan berbanding dengan menggunakan tenaga manusia yang lambat, yang mungkin dia ikut mood. Okay, kalau kita suruh macam mungkin dia dah pergi separuh, dah mungkin dah petang, dah malas, dia kata dah habis lah. Okay, bila drone punya teknologi, kita dah boleh set dan mungkin kita boleh tunjuk kat mana jalan dia yang dia dah pergi. Adakah dah merangkumi setiap petak sawah tu ataupun satu line, dua line saja. So kita nampak. Tapi kalau kita upah orang, dan kelemahan dia, itu bergantung lah. Bergantung pada dia. Kalau dia jujur punya ni, dia akan pergi ke setiap daripada kita punya sawah, akan pergi itu. Okay, so itu antara kelebihan lah pada saya. Memang berkesan sebenarnya penggunaan drone. Sebab tu kita kena gunakan dia secara berhemah. Sebab aplikasi dia tu memang banyak yang kita boleh manfaatkan lah, insyaAllah. Saya boleh tambah. Drone ni selain daripada dia, kenapa kita gunakan drone dalam bidang agriculture, okay, selain daripada kita nak tengok kualiti racun macam Cik Faizal kata tadi, sebenarnya kita nak jaga kesihatan petani tu sendiri. Bayangkan kalau dia sembur racun secara manual, okay, racun tu sendiri akan bagi ancaman kepada dia punya paru-paru, sistem pernafasan. Jadi instead of dia pergi meracun, jadi kita hantar drone untuk jaga dia punya keselamatan dan kesihatan. Okay. Doktor. Okay. Hello. Doktor. Dengar. Saya nak tadi yang soalan berkenaan dengan pertanian tadi, saya nak tambah sikit. Boleh, soalan boleh. Ni boleh ke? Sebab boleh. Kalau saya ada terbaca satu artikel di Astro Awani lah, time searching ni juga, dan waktu ada artikel pada tahun lepas lah dikeluarkan, yang ada satu company ni yang dia menawarkan khidmat untuk meracun kawasan yang sawah-sawah tu lah. Tapi yang macam kita tahu, kalau nak gunakan khidmat drone ni, mesti dia akan perlukan kos lah. Dan petani yang di kawasan-kawasan luar bandar ni pun taklah kita kata mempunyai kewangan yang agak kukuh kan. Jadi menurut Encik Faizal ataupun doktor, macam mana kita nak try untuk seimbangkan dengan kos kita punya perkhidmatan dan juga kita kata harga yang kita tawarkan kepada kita kata masyarakat umum tu kalau nak buat agriculture ni. Tak naklah tinggi sangat kan. Okay, so sebenarnya untuk agriculture punya drone yang saya tengok lah, harga di agriculture tu pada saya lah, dia dah tak mahal sangat dah sebenarnya. Sebab hampir mungkin lah lebih kurang sama dengan kita upah orang juga. Sebab kebanyakannya pemilik ladang atau pemilik sawah biasanya dia takkan meracun sendirilah. Dia akan biasanya dia akan upah orang untuk meracun dan sebagainya. Dan harga tu, saya rasa agak berpatutan lah dengan servis yang diberikan. Mungkin saya boleh refon. Ni sebenarnya soalan yang bagus. Sebab bila bukan sahaja drone, bila kita guna apa-apa teknologi, kita compare teknologi itu dengan cost, dengan harga monetary. Tapi sebenarnya dari segi ROI, return investment, dia bukan sahaja monetary, bukan sahaja dari segi kewangan, tapi dari segi kita increase dia punya productivity and efficiency. Okay, macam Cik Faizal kata tadi, bila kita bergantung pada manusia, dia bergantung kepada tahap kemalasan dia. Kalau dia rajin,
dia pergi racun. Kalau dia malas, dia malah racun. Tapi dengan menggunakan drone, dari segi coverage, mungkin kalau menggunakan manusia, kita boleh cover 10 meter square contohnya. Tapi dengan menggunakan drone, mungkin kita boleh pergi kepada 50 kaki persegi contohnya. Dengan sekali semburan. Jadi dalam sehari, berapa banyak kita boleh settlekan. Jadi sebab tu bila kita kata dari segi ROI, kita kena counter, kita kena calculate juga, kita kena consider sebenarnya dari segi productivity dan efficiency, dari segi quality. Jadi dia lebih kepada dari segi productivity, memang kita boleh jimatkan upah, tapi dalam masa sama kita boleh jimatkan masa. Jadi bila masa kita boleh beli masa, dan yang tu kita consider kita boleh increase kita punya productivity dan efficiency. Okay, Syami. Alright. Awak soalan? Okay. Terima kasih. Okay. Kita ada soalan berkaitan dengan real estate, Syami. Daripada Michelle Leong, kalau saya dapatkan duit daripada real estate drone job, bolehkah saya charge service tu kepada customer sesuka hati? Ataupun ada peraturan yang nak hadkan service charge ataupun harga khidmat? Setakat ni tak ada lagi lah mana-mana agensi yang hadkan berapa charge yang kita nak buat kepada customer. Cuma kita kena ambil kira daripada pelbagai sudut lah. Okay, berapa kos kita beli drone, dan kalau drone tu kita terbang sekali, kita terbangkan sekali atau dua kali kita terbangkan, kalau dia jatuh, berapa kos yang kita perlu repair dan sebagainya. Pastikan dia satu range harga yang berbaloi. Okay, kalau lah kita ambil gambar wedding dan sebagainya, yang kat bawah pun dah charge dalam beribu orang kata. Takkanlah kita gambar yang kat atas yang perlu kita punya risiko yang lebih tinggi ni, takkan harga dia lebih murah daripada sana. Okay, so untuk charging tak ada yang hadkan lagi lah. Cuba kita kena ambil kira kalau drone tu berlaku apa-apa dekat atas dan jatuh, dan mungkin kita terpaksa repair dan sebagainya. Okay, itu kalau kita charge kenapa murah, adakah berbaloi kita terpaksa nak repair dan sebagainya lah. Okay, mungkin saya boleh tambah apa ni Cik Faizal punya. Dan bila kita kata drone untuk real estate ni, dia sebenarnya bukan sahaja harga drone sendiri, tapi harga produk. Contoh macam kita gambar, okay, foto ataupun footage tu pun dia varies. Kita ada bagi raw footage ataupun kita buat image processing kita untuk marketing tu, contohnya bila kita kena combine gambar. Okay, ada yang bukan dalam bentuk image, ada yang dalam bentuk video untuk marketing. Jadi semua ni depend kepada kualiti gambar ataupun kualiti produk tu sendiri. Drone hanya boleh ambil ataupun capture gambar ataupun footage. Tapi dia still lagi memerlukan skill manusia untuk proses image tu untuk tujuan marketing. Jadi untuk servis, okay, dia depend kepada apa jenis servis yang awak boleh produce daripada footage tu sendiri. Jadi drone tu adalah satu tool saja untuk dapatkan gambar, dan sebenarnya yang awak jual kepada customer adalah image ataupun proses image tu sendiri. Dan kadang-kadang dia bukan dalam bentuk image pun, dia boleh dalam bentuk video. Okay, dan sekarang banyak dah sebenarnya perkhidmatan. Ada satu company dia provide cinematographic dengan menggunakan drone. Jadi dia buat video editing dan yang dia produce video kepada customer. Okay, saya harap menjawab soalan. Okay, Syami, kita ada soalan daripada Lianarus. Sejauh mana penggunaan teknologi AI dalam penggunaan drone di Malaysia sekarang? Okay, so yang AI ni sebenarnya teknologi untuk di Malaysia kita masih lagi baru lah sebenarnya. Okay, so sebelum AI ni mature, dia kena ada data kat belakangnya. Okay, so sekarang baru kita pada peringkat permulaan baru lah. Okay, belum lagi kita apply kepada AI yang sepenuhnya.
Okay, so bila di peringkat permulaan ni, dia baru dalam proses untuk pengumpulan data-data. Okay, sebelum data tu matang dan semua, kita boleh apply lah untuk AI ni. Okay, so daripada Shu Hui, salam Dr. dan Encik Faizal, adakah modal yang besar diperlukan untuk start to make money with drone? Jadi mungkin kalau kita kata yang peringkat, kita kata amatur lah, besar ke modal? Awal lah. Okay, so sebenarnya untuk starting sebenarnya tak perlu modal yang besar sangat lah. Okay, so mungkin kita boleh dapatkan drone yang macam Mavic Mini 2, Mavic Mini 2 ataupun Mavic Mini. Okay, tu range harga dalam 1000 ke 2000. Okay, so itu mungkin dah kita dah boleh start buat job untuk fotografi, videografi. Okay, so macam yang doktor cakapkan tadilah. Okay, so video atau gambar ni memang satu benda yang kita ambil je, tapi biasanya bila kita boleh tawarkan servis-servis yang lain tu, charging untuk kita editing dan sebagainya, benda tu yang boleh tambahkan nilai dia, berapa harga servis tu based kepada apa yang kita offer, apa yang kita deliver kepada dia tu. Okay, makin banyak servis yang kita berikan, bukan semata-mata fly, ambil gambar video raw ataupun gambar-gambar yang raw saja. Bila kita libatkan servis, kat situ yang kita boleh tambahkan lagi lah kita punya nilai, berapa harga servis dia. Okay, untuk modal saya rasa paling rendah macam DJI Telo pun dah 500 je. Okay, 500 pun dah, kita dah boleh ambil gambar dah. Okay, ambil gambar. Cuma kalau pada saya lah untuk starting, paling elok ambil DJI Mini 2. Buat Mini 2 dah 4K dah sekarang untuk video. Okay, itu pun dalam 2000 ya, dan kita boleh dapatkan untuk satu video yang cantik. Okay, satu gambar yang 12 megapixel dah cukup lah untuk kita untuk starting dalam bidang drone ni. Okay. Okay, daripada Mariana Mat, salam, adakah drone mampu untuk membuat ukuran yang tepat untuk pemetaan ataupun mapping? Okay, jawapannya ya. Sebab sekarang kebanyakan drone dah ada RTK lah. Walaupun dulu tak ada RTK, tapi kita mapping still lagi gunakan teknik, kita letakkan ground control point. Ground control point ni GCP lah. Okay, di setiap daripada tempat yang kita nak fly tu secara menyeluruh. Dan bila sebut GCP tu memang diambil RTK juga punya XYZ, okay, yang memang tepat, yang survey punya grid, punya equipment GPS letak situ. Okay, so bila kita proses, kita akan masukkan data tadi. Okay, so ini saya cerita kalau drone tu tak ada RTK terus. Kebanyakan drone sekarang dah start dah ada RTK sendiri, so dia dah boleh receive XYZ, dia punya koordinat, dia punya attitude yang tepat daripada direct daripada Japan terus. Okay, so dia punya nilai pada kita punya gambar nanti akan dah lebih tepat lah. Okay, so untuk drone yang tak ada RTK, dia akan pakai teknik dia letakkan GCP tu pun sama. GCP dia ambil daripada RTK Japan, dan waktu processing dia akan masukkan GPS daripada GCP tu dalam kita punya image drone tu. Okay, dia dah masukkan dalam image drone tu, dia dah tak pakai GPS daripada drone, sebab GPS drone ni dia punya dari tu agak tinggi juga. Okay, dalam 1 meter. Okay, ada setengah meter. Bila masuk kepada pemetaan, dah ada GCP. Okay, itu memang kita boleh dapat dalam sentimeter punya level lah. Okay, soalan daripada Nurul Amira. Okay, dia tanya, assalamualaikum panelis. Saya nak tanya berkaitan dengan persaingan dalam bidang perniagaan drone ketika ini. Siapa antara pemain terpenting dalam industri ini? Mungkin dia nak tanya yang siapa, company mana mungkin yang memonopoli besar, yang paling besar dekat Malaysia lah. Okay, so kalau di Malaysia kita memang famous dengan Aerodyne lah. Sebab Aerodyne pun bukan famous di Malaysia je. Okay, dia antara nombor 2 dunia sebenarnya sekarang. Okay, untuk services, untuk bagi servis kepada mapping dan sebagainya lah. Okay, so Aerodyne tu antara nombor 1 lah. Kalau di Malaysia, kira nombor 1 lah dia. Okay, so
Sebenarnya banyak juga company-company yang lain lah juga. Okay, tapi pada saya dia still lagi awal lagi lah. Dia bukan dah banyak sangat tak. Dia masih dalam pertambahan baru, dalam proses pertambahan. Okay, cuma kita pun berterima kasih juga kepada Aerodyne sebab Aerodyne nama kita pun dah jadi terkenal lah seluruh dunia sebab kita boleh kata nombor dua lah untuk di dunia untuk servis. Okay. Okay, betul. Jawapan dia satu je, Aerodyne dia tak ada. Sebenarnya bila kita apa ni pemain drone ni, sebenarnya kita bangga walaupun kita tak kerja dekat Aerodyne, tapi nama Aerodyne ni besar dalam dunia sebenarnya. Okay, besar. Macam saya kata, bila mana kita gunakan drone, okay, kita beli drone yang dah siap. Aerodyne dia customize drone berdasarkan keperluan dia, ada untuk infrastructure dan untuk agriculture, dia ada teknologi untuk apa ni drone tu sendiri. Dan nama Aerodyne ni sendiri dalam dia meletakkan Malaysia dalam peta dunia drone. Jadi bila kita discuss dengan drone player, you are from Malaysia, nama Aerodyne terus keluar. Okay, dan kita sebenarnya kita tengah communicate dengan Aerodyne. Macam saya kata, kita punya constraint kita sebab masa. Contoh macam sekarang pun Cik Faizal, dia kena sacrifice dia punya cuti hujung minggu. Sebab kita banyak student daripada macam-macam faculty. Dan biasa kita buat sesi selepas office dan weekend. Jadi susah untuk kita dapat apa ni masa daripada speaker. Okay, Nurul Atirah ada soalan Syami. Okay, dia tanya apakah potensi drone generasi 7 seperti Solo dalam industri di Malaysia? Seterusnya soalan saya adalah, dia kata adakah semakin berkembang teknologi drone, semakin bahaya penyalahgunaan itu terhadap keselamatan awam? Jadi mungkin kalau dah ramai orang guna drone, adakah dia akan mengancam dari sudut kita kata ketenteraman awam itulah? Itu untuk soalan yang kedua. Okay, so potensi drone ni memang seperti yang kita tahulah, memang besar dan memang kata banyak membantu manusia juga membantu kita dalam kehidupan seharian. Okay, so memang potensi dia memang sangat besar lah kalau digunakan pada keadaan dan aplikasi yang betul. Okay, so untuk sekarang, untuk penyalahgunaan tu memang mana-mana tempat atau mana-mana jenis sama ada drone dan sebagainya ni memang akan ada penyalahgunaan. Okay, cuma yang paling penting macam mana kita nak kawal benda tu. Okay, nanti kita akan terpaksa kita kena register drone kita dengan pihak CAM. So siapa yang bila sebut register, mungkin ada satu alat akan dipasang lah setiap kepada drone dan kita akan dapat monitor siapa yang fly, siapa yang tak fly. So kita tahu berapa ketinggian dia nak pergi mana dan kita mungkin boleh tahu pemilik dia siapa terus. Okay, so teknologi ni memang bagus kalau kita gunakan pada aplikasi yang betul. Okay, tapi kalau kita gunakan macam tahun lepas kot, King Famous bawa drone, bawa dadah menggunakan drone daripada Singapura kan, masuk ke Malaysia. Okay, itu antara yang tak sepatutnya lah kita buat. Memang benda tu drone boleh bawa, boleh carry barang dan sebagainya, tapi kita tak nak penyalahgunaan tu. So sebab tu CM sekarang sedang buatlah, saya rasa untuk keluarkan lesen untuk kita yang mana berminat ni kena ada lesen lah. Kena ada lesen dan kita kena mematuhi peraturan tu supaya teknologi ni boleh berkembang dengan baik. Sebab aplikasi daripada drone ni memang banyak sebenarnya. Okay, so untuk penyalahgunaan tu kita harap kita dapat kekang lah. Okay, kekang dengan peraturan-peraturan yang akan keluar nanti. Okay, sebab penyalahgunaan ni memang akan ada kat mana-mana pun, semua akan ada penyalahgunaan tu. Okay, cuma kita kena ada kawalan, kena ada tindakan dan sebagainya lah. Okay, kita pun dah sejam setengah sebenarnya, sejam 33. Dah kita banyak sangat soalan bawah. Okay, kita ambil lagi 10 minit untuk kita entertain soalan dan mungkin soalan-soalan yang tak jawab kalau lepas ni, kalau Cik Faizal
nak jawab satu-satu pun. Okay, banyak soalan sebenarnya. Panjang soalan. Dan memang setiap sesi Facebook live kita ni, masalah tak cukup masa untuk menjawab soalan. Okay. Soalan daripada Mariam. Sebagai seorang mahasiswa, apa servis yang sesuai untuk kami tawarkan? Okay, so untuk yang permulaan, seperti yang saya punya slide tadi lah. Okay, mungkin tuan-tuan boleh pilih antara fotografi ataupun videografi. Sebab ini pun, antara dua ni pun dah sebenarnya cabang yang besar. Okay, bukan saja sebab bila sebut fotografi, videografi, ini semua boleh masuk ke mana-mana bidang tadi. Real estate, wedding, ambil event dan sebagainya. Okay, yang paling penting selepas tu, apakah yang kita punya servis selepas tu, editing video yang menarik, gambar yang menarik, itu yang akan orang boleh buat orang lebih tertarik lah dengan apa yang kita tawarkan. Okay. Saya nak tanya soalan susulan boleh tak? Boleh. Kalau contoh kami ni sebagai mahasiswa lah kan, kiranya kami nak jadikan kita kata drone ni yang kita kata ambil drone, ambil gambar ke video ni sebagai pekerjaan utama, adakah ada satu kita kata career yang kita kata baik untuk pelan selepas kami grad ni? Okay, so pada saya, dia untuk teknologi drone sekarang, okay, memang agak baik lah sebenarnya kalau tuan-tuan masuk sekarang dalam bidang tu. Lagipun player masih awal lah. Ini antara masih awal. Kita pun sekarang saya tengok teknologi drone ni di Malaysia baru start berkembang dengan pergi ke jabatan-jabatan ni. So memang banyak sebenarnya peluang-peluang yang tuan-tuan boleh rebut lah untuk tu. Okay, so pada saya daripada segi yang kejaya tu, insyaAllah menjamin lah juga, sebab teknologi drone ni memang akan berkembang lagi. Okay, dengan sensor yang berlainan, dengan apa yang lebih advance lah. Okay, selepas ini. So mungkin doktor boleh tambah sedikit. Okay, hari saya Sabtu ni, Sabtu tengah hari, kita ada satu sesi dengan kita punya alumni. Sebenarnya kursus ni kita dah pernah offer. Kursus drone ni kita dah pernah offer pada 2019. Jadi kita on hold 3 semester kita tak offer sebab kita takut macam ni lah. Kita buka ramai sangat join. Untuk makluman Cik Faizal, kursus drone ni 900 pelajar yang mendaftar. Dan saya seorang penyelaras. Jadi pada hari Sabtu ni kita akan ada perkongsian dengan Rohaizi. Okay, seorang alumni kursus ni, Software Engineering, FTSM, UKM. Sekarang dia bekerja sebagai drone professional. Okay, nanti Rohaizi akan kongsi macam mana pengalaman dia. Waktu dia first enroll dalam kelas saya, dia ada telur je. Macam Cik Faizal kata, telur tu harga RM500. Dia beli saya rasa RM250 je, second hand. Dan macam mana dia gunakan telur, dia explore telur, dan sekarang dia bekerja dan jadi sebagai satu career professional sebagai drone. Saya offer dia apa ni, bayar untuk sambung master dia, kata dia tak boleh sibuk sekarang, banyak projek. Okay, jadi waktu saya kata drone ni dia very demanding. Jadi skill dia tak susah sangat kan Cik Faizal, skill yang boleh belajar. Boleh belajar, asalkan nak belajar sikit ada kreativiti, sikit ada kesabaran, layan kerenah klien, insyaAllah. Dan saya punya kawan, okay, drone operator, sama dengan saya, QS, Quantity Surveyor. Sekarang dia drone operator, sekali dia masuk site untuk buat apa ni, untuk ambil gambar, untuk progress report, RM250 selama 20 minit. 20 minit ni sebab bateri DJI maksimum 20 minit. Jadi dia masuk site 4 jam, 250 kali 4. Dia balik, dia e-sport, apa ni, dia suka main game. Dia balik, dia buat editing, dia hantar dekat klien dia, dia sambung main game. Setiap bulan dia punya income 5 angka dengan menggunakan drone. Dengan menggunakan drone saja. Jadi kalau ada additional service, klien request untuk buat
editing apa ni foto untuk buat apa ni mapping ke ataupun untuk buat grading apa semua, ada additional charge. Ada macam saya kata, pemain drone ni contoh macam Cik Faizal, senyum-senyum macam tu pun dalam poket keceng-keceng lah. Dia sebab kita tak ramai lagi sebenarnya. Kita tak ramai, demand kita banyak. Jadi kalau untuk student, kalau awak nak start dengan telur dululah. Yang murah dulu, yang kalau jatuh pun tak menangis. Kalau awak beli Cik Faizal punya spec drone, mau 3 hari tak lena tidur kalau sekali jatuh. Okey. Cik Faizal, kita dah sejam 39 minit. Okey. Mungkin kita punya soalan terakhir daripada Nur Liza, bagaimana kaedah penjagaan drone agar tidak mudah rosak? Okey, agar tidak mudah rosak. Okey. So biasanya penggunaan drone ni kita kena tengok jugalah, perlu ada maintenance, ada checking untuk equipment dan sebagainya tu. Itu memang kita kena buat. So, kalau boleh sebelum fly tu, ini benda-benda yang kita kena masukkan dalam kita punya checklist ataupun SOP kita, supaya kita fly nanti dengan selamat. Saya pernah dapat satu case lah, okay. Sebelum fly tu dia punya screw dia tu loose, okay. Tapi nasib dia check dulu sebelum fly, okay. Kalau lah benda tu jatuh terus screw tu, mungkin yang boleh menyebabkan crash yang teruk lah, okay. So kaedah dia untuk jaga, dia ada, saya kelaskan ada dua lah. Satu, kita kena jaga dia punya bateri, okey. Bateri ni satu elemen yang paling penting lah, okey. Jangan biarkan dia dikembung, okey. So bateri tak boleh storage dalam keadaan full charge, pasal kita simpan 3 bulan pun nak fly balik baru kita charge, biasa tu akan cepat rosak kan, okey. Bateri kalau nak simpan kena at least dalam 50% baru kita boleh simpan, okey. Kalau bateri tu full, kita kena discharge dulu lah ataupun pergi ke storage semua. Biasanya kalau yang ada charging hub, contohnya untuk Pentel 4 Pro, biasanya kita beli sekali dengan charging hub. Charging hub tu dia ada untuk charging dengan storage. Storage tu memang kita biarkan dia storage macam tu. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan semua, okay, DJI pun dia sebut di bateri dia, DJI Intelligent Flight Battery. Sebenarnya dekat kita punya setting tu kita boleh set kan untuk bateri kita ni automatic discharge dia bila, okey. Mungkin dia boleh buat pilihan 1 ke 10 hari, so kita boleh set lah dia, okey. Ini saya galakkan untuk bateri barulah, sebab kita tahu mungkin komponen kat dalam lebih baik bila bateri kita dah start 2 tahun lebih dan sebagainya. Saya sarankan kita buat ni secara manual, okey. So manual, pastikan bateri tu 50% dan baru kita store, simpan nak 3 bulan ke 2 bulan. Tapi dalam masa 3 bulan kena check balik lah. Biasa 3 bulan tu dia akan berkurung, dia punya voltage tu dah turun. So kita charge balik, bagi 50% balik, baru simpan balik. Tu dia pada segi bateri lah, punya penjagaan supaya dia baik. Dan kalau boleh, bila bateri tu kita dah fly, turun je, jangan terus charge lah. Pastikan dia sejuk dulu sekejap, baru kita akan nak sambung terus cas. Okay, itu antara tips lah untuk penjagaan bateri. Kalau drone ni, kalau boleh lah kita buat maintenance. Kalau kita hardcore punya penggunaan, mungkin setiap hari fly drone, paling kurang kita kena buat servis dalam 3 bulan ke 6 bulan sekali lah. Kalau kita jarang pakai, mungkin 1 tahun sekali kita kena buat servis. Servis apa? Servis buang habuk, buang update dan sebagainya. Kita check wire, check screw. Itu memang kita kena selalu tengok lah, sebab kadang-kadang drone ni kalau habuk banyak juga, itu pun mengganggu juga. Dan kamera pun kita kena jaga juga, okay. Daripada segi yang paling penting, elemen paling penting ialah kamera tu. Pastikan nak storage, kena letak di punya gimbal kamera tu. Itu memang penting. Dan kadang-kadang orang ingat untuk storage letak gimbal, orang lupa waktu dia nak fly tu, dia lupa buka gimbal tu. So gimbal tu elemen pertama selepas keluar daripada tempat storage kita untuk buka. Sebab kita bila cucuk bateri dah dekat on dah. Okay. So kebanyakannya drone dia effect bila kita onkan bateri, gimbal tu akan initialize untuk kamera. Dan bila benda ni tersangkut dekat gimbal dia, lama kelamaan dia lagi senang rosak lah. Effect juga elektronik yang lain. Okay.
Okey, terima kasih Cik Faizal. Sejam 44 minit saya check ada 280 apa di mungkin kita ambil suku je kot kita, yes, kita sempat baca banyak soalan yang kita tak sempat. Apapun terima kasih kepada Cik Faizal satu perkongsian yang saya kira bagus dan insyaAllah bila habis PKP ni nanti kita jemput ke UKM, kita buat hands on aktiviti, mungkin kita buat 2 hari bootcamp drone, start daripada teknik fly sampai mapping dan mungkin kita boleh buat sampai analisis. Terima kasih juga kesudian untuk berkongsi dengan kami di UKM dan semoga daripada perkongsian ada manfaat yang dapat kita kongsi bersama. Okey, dan terima kasih juga kepada Syahmi. Okey, untuk makluman semua, 2 tahun saya buat Facebook Live. Setiap kali session kita ajak student untuk sama-sama jadi moderator. Dan selepas 2 tahun baru Syahmi. Okey, student pertama first year pula apa ni yang sudi. Terima kasih Syahmi. Dan sebenarnya tak susah pun. jadi moderator. Terima kasih juga semua yang sudi join apa ni sesi kita pada petang ini. Banyak soalan-soalan menarik sebenarnya yang saya dah point pun. Tapi mungkin masa tak cukup. Contoh macam soalan daripada Sharifah, macam mana untuk detect drone dekat atas, macam mana untuk mengani soalan cuaca. Banyak soalan-soalan yang bagus sebenarnya. Dan mungkin kalau saya dan Cik Faizal free, kami akan tengok satu-satu dan jawab yang mana. Lagi sekali terima kasih Cik Faizal. InsyaAllah lepas habis PKP. Terima kasih doktor dan juga semua student lah. Semua student dan doktor serta pihak UKM dan yang Syahmi juga. Terima kasih semua. Okay, semoga berjumpa lagi lah insyaAllah. Okay. Jadi terima kasih. Jaga kesihatan semua. Okey, musim COVID sama-sama kita doa supaya kita sama-sama sihat dan semoga kawan-kawan kita yang dijangkiti ketika COVID okey dapat seperti sedia kala. Okey, dan insyaAllah kita jumpa pada sesi hari Sabtu ni okey dengan kita punya alumni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.